the day, feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a date. Halo Popel, balik lagi nih di tips malam Jumat sama aku Anggita. Nah sekarang kita akan membahas apakah besar atau panjang itu akan mempengaruhi kepuasan kalian saat melakukan hubungan seksual. Popel, yang pertama menurunkan berat badan. Jadi kalau berat badan Popel mengecil, otomatis akan membesar karena akan mengurangi penimbunan lemak di sekitar perut. Tapi kalau berat badan Popel naik, Popel jadinya lebih mengecil. Jadi penting banget buat Popel menjaga berat badan ideal agar Popel tetap besar dan mengeras. Yang kedua, Popel rutin berolahraga. Dengan rutin berolahraga, banyak manfaatnya Popel. Bisa membuat ukuran kalian lebih besar dan lebih panjang. Juga bisa membuat aliran darah ke kalian lebih lancar. Yang ketiga Popel, banyak makan sayur dan buah. Dengan banyak makan sayur dan buah, membuat ukuran kalian lebih sehat dan lebih panjang. Nah Popel, banyak makan sayur dan buahnya itu yang mengandung banyak antioksidannya Popel. Contohnya kayak kol merah, blueberry, strawberry, dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak mengandung antioksidan lainnya. Keempat, Popel, jelking. Jelking adalah salah satu metode dari Arab yang dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Pertama, kalian harus bereksi dulu Popel. Bisa melakukan pijatan dengan cara tanda oke. Dilakukan selama 10 menit. Pijat pangkal Popel secara berulang. Jika terjadinya gesekan atau lecetan, perlu dioleskannya pelumas Popel. Popel, sekian tips malam Jumat dari Anggita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel Popular Magazine Indonesia.